Kalau berkenaan dengan video viral, kita tahu bersama bahwa di kepariwisataan tentu kita harus berbicara tentang bagaimana menciptakan sebuah kondisi yang nyaman dan aman buat wisatawan yang ada dan juga buat masyarakat itu sendiri. Sehingga kami berharap saling pengertian antara masyarakat kita terkait dengan privasi daripada tamu-tamu tersebut, sehingga tidak memunculkan sebuah rasa yang kurang nyaman, karena tamu-tamu sangat menginginkan sebuah hospitality, karena dari service dan security itu akan memunculkan sebuah hospitality. Oleh sebab itu kita berharap nanti seluruh masyarakat dan juga pengunjung yang ada ikut bekerja sama untuk mewujudkan hospitality yang ada di Kabupaten Badung.